Aduh, maaf, agak batuk. Kak, kalau kakak dilahiron, ah, dilahiron, dilahirin besti, dilahirin lagi, maunya namanya siapa? Pertanyaan bagus. Kita cerita dulu ya, story time. Kenapa nama aku Messi? Aku tanya itu ke papaku, karena jujur aku dulu gak suka. Jadi papaku tuh bilang, kalau misalnya dulu papa cita-cita pengen punya mobil Mercy, makanya papa namain lu Messi. Tapi suster di rumah sakit di mana aku lahir gak tahu tulisnya gimana, tahu-tahu tulisnya M-E-I-S-S-I-E, dan taro aja udah gitu. Tahu-tahu dicetak akte lahirnya spellingnya kayak gitu. Lah, tapi ya sebenarnya ya terima kasih ke susternya juga, tulisnya Messi. Kalau bapak gue namain gue Messi, gue Lionel Messi dong, pemain sepak bola. Tapi kita balik lagi ke pertanyaannya ya. Dulu pas SD aku tuh pengen banget kalau bisa ganti nama jadi nama Veronica. Veronikanya juga bukan pakai V, pakai F. Keren gak tuh? Tapi itu udah lama banget guys. Sekarang sih aku udah gak mau ganti nama ya. Malah kalian yang ganti nama aku. Kak Misi, Kak Meli, Kak Mesin.